Masyarakat Surantih Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, baru-baru ini menemukan batuan objek diduga cagar budaya mirip peninggalan prasejarah. Objek diduga cagar budaya ini berbentuk batuan yang terletak di bukit meja. Batuan itu sering diambil masyarakat untuk membuat batu nisan. Wali Negari Lubuk Alung Landi Effendi mengatakan penemuan ini pertama kali terungkap oleh warga setempat pada Rabu, 4 Oktober 2023. Melihat penemuan itu, warga melaporkannya pada pihak nagari dan pemerintah daerah. Batuan itu kemudian divideokan lalu berkoordinasi dengan Forkom TACB Sumbar. Ladi mengatakan video itu mendapat sejumlah tanggapan dari ahli cagar budaya bahwa itu menyerupai situs Gunung Padang di Jawa Barat. Hanya saja itu baru sebatas spekulasi dari rekaman video sampai akhirnya tim TACB turun ke lokasi pada Kamis 5 Oktober. Dugaan awalnya, batuan itu terbentuk oleh alam atau fenomena geologi. Karena tidak demikian, Landi berharap penemuan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, mengingat lokasi tersebut merupakan tempat pertambangan galian C. Menurutnya, jika memang penemuan itu peninggalan prasejarah atau fenomena geologi, bisa dilakukan perawatan oleh pihak terkait. Download Tribun sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.